kita ralat kembali supaya namanya betul. Menteri Komunikasi dan Informatika yang terhormat Bapak Budi Ari Setiadi. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir. Kemudian ini kami lihat didampingi oleh Pak Wamen juga sudah hadir. Dari Kumham, Menkumham diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Bapak Dr. Asep Nana Mulyana, SHM-HUM. Kemudian hadir di baris depan ada Pak Dirjen Aptika, Pak Semi, semua sudah kenal. Tadi Pak Wamen Kominfo saya sebut karena belum lama, jadi mungkin belum semua kenal Pak Nezar Patria. Kemudian juga ada Ibu Sekjen Kominfo, Ibu Mira, karena yang sudah lama nggak rapat. Yang belum disebut Wamen Kumham, saya kira. KTB. Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak rapat BB, rapat raker, raker BB nanti diketahui status beliau ini Wamen Kumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini.